وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى والده وذريته وعلى جميع من دخل في البيت أجمعين خصوصا إلى روح شيخنا أبي هدي محمد محمد شيخنا أبي هدي عم نصر وعم تاجي وعلم كل سنة صلى الله عليه وشيخ أبي هدي معلم شعبي هذا وصلى بين السماء إلى الشيخ أبي هدي معدنا وصلى بسم الله 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 المؤلف أجر كتاب المضاع ثم إلى روى أبي عبد الحميد بن أبي آدم ثم إلى أبي آدم بن إسلام بن أبي محمد آل ثم إلى أبي عبد الرسول بن أبي عبد الأنس ثم إلى أبي خير بن عبد الحميد ثم إلى أبي حميد صاحب إلى كبر بن أبي عبد الحميد ثم إلى أبي هجر أن حسن بن أبي حسين ثم إلى أبي مراد بن أبي آسف ثم إلى أروى شيخ طريق فرنسا رضي الله عنه ثم إلى ثم إلى أروى أبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأصحابنا ولمشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من الأغنياء منه ولهم يكون شر أمور الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مسلم رحمه الله تعالى وعلى ونفعنا بأمره لبنيان وأخرج أحمد وابن الباري dan telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban man hafazu ala salawati siapa saja yang menjaga atas salat dan tabahu dan mabrukan wa najatan yaumil qiyamah niscaya ada baginya nur mabrukan dan dalil wanajatan dan keselamatan yaumul qiyamah pada hari kiamat. Jadi kalau dia jaga salatnya 5 waktu dia jaga, dia perhatiin, maka orang itu Allah berikan nur, Allah berikan dalil, Allah berikan keselamatan. Makanya orang yang salatnya rajin mukanya bersih, murkanya bersinar. Orang yang sholatnya tekun, perhatian sama sholat, mukanya bersinar. Sebaliknya orang yang tidak punya perhatian terhadap sholat, mukanya enggak bersinar, enggak ada nurnya. Wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakun lahu nurun wala bur'anun wala najatun. Nah, sebaliknya, wa man lam yu'afis, dan siapa saja yang tidak menjaga alaiha atas salat, yang enggak jaga salatnya, lam yakun lahu nurun, maka tidak ada baginya nur. Dia enggak punya nur, enggak punya cahaya. Makanya orang yang kagak salat, tampangnya enggak ceria. Enggak enak dilihatnya orang yang enggak sholat. Ada yang mati, redup. Tapi kalau dia sholat, enak mukanya dilihatnya. Lihat kiai-kiai ulama mukanya adem, kiai-kiai dilihatnya enak.
Kenapa? Rajin ibadah, rajin solatnya, rajin wudunya. Wala Qur'anun, dan juga enggak ada dalil. Wala najatun, enggak ada keselamatan orang yang enggak menjaga solatnya. Wa kana yaumal qiyamati ma'a quruna. Bukan hanya itu aja, dan ada nanti ia pada hari kiamat bersama Qurun. Nanti dia masuk neraka bersama Qurun. Wa Fir'auna, dan bersama Fir'aun. Wa Hamana, bersama Haman. Wa Ubay bin Khalaf, dan bersama Ubay bin Khalaf. Jadi masuk neraka bersama ya orang-orang ahli neraka, orang yang kagak sholat. Jadi rupanya apa, Allah marah betul kalau kita enggak sholat, kalau kita enggak perhatiin sholat. Sebaliknya Allah senang, Allah cinta, Allah demen, Allah gembira kalau kita perhatiin sholat. Perhatiin sholat kita ya, perhatiin sholat kita, waktunya ya, rukun-rukunnya. Jangan sampai kita enggak hafal tuh rukun-rukunnya, syarat-syaratnya. Wa Muslimun, wa Abu Dauda, wa Tirmizi, wa Ibnu Majah. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Ibnu Majah. Bainar rajuli wa bainal kufri tarku salati. Perbedaan antara laki-laki dan kafir adalah meninggalkan sholat. Jadi orang Muslim yang namanya laki-laki itu adalah sholat. Kalau enggak, itu namanya kufur, orang kafir. Meninggalkan sholat. Perbedaan antara laki-laki dan kufur adalah sholat. Berarti kalau enggak sholat bukan laki-laki. Wa Tirmizi, riwayat Imam Tirmizi, bainal kufri wal imani tarku salati. Perbedaan di antara kufur dan iman adalah meninggalkan salat. Jadi perbedaan antara kufur dan iman adalah meninggalkan salat. Jadi kalau dia salat, iman. Dia enggak salat, kufur. Jadi perhatiin salat. Saya yakin percaya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kalau kita sholat insya Allah, kalau kita ngaji insya Allah, itu intinya ngaji, duduk majlis taklim seperti ini. Kalau kita duduk majlis taklim seperti ini, insya Allah kita rajin sholatnya. Tapi kalau kita nggak punya majlis taklim seperti ini, saya kagak yakin dia rajin sholat. Paling baru-baru doang, lama-lama ditinggalin sembahyang, enggak perhatian sama sembahyang. Tapi kalau dia ngaji, masya Allah, insya Allah dia perhatiin. Dia ngaji, duduk di majlis ta'alim bersama guru dan punya hubungan baik kepada guru, insya Allah dia akan dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ngaji ta'alim, iya, rajin sholat insya Allah. Orang kalau rajin ngaji insya Allah, duduk di majlis ilmu dia rajin, dia tekun insya Allah sholatnya tekun. Saya yakin banget itu insya Allah. Jadi ngaji itu mempunyai daya tarik yang kuat, diisi dengan ilmu, doa guru, doa ulama yang punya kitab ini, masya Allah. Orang bisa bikin kitab ini bukan tanpa izin Allah. Orang bisa bikin kitab ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang istimewa bisa nulis kitab tuh, bisa orang istimewa diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa menyusun. Dia berdoa, beliau berdoa, insya Allah doanya diijabah. Duduk kita di majlis ilmu, masya Allah, luar biasa. Hebat sekali, hebat sekali. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitabnya semua rata-rata kitab Imam Ghazali rata-rata diawali dengan kitabul ilmi, kitab ilmu, menjelaskan tentang ilmu. Artinya apa? Betapa penting yang namanya ilmu.
wa Abu Dawud bainal abdi wa bainal kufri tarku salati. Riwayat Imam Abu Dawud, di antara hamba dan di antara kufur adalah meninggalkan salat. Jadi perbedaan antara hamba Allah dan kufur meninggalkan salat. Kalau dia tinggalkan salat, dia tinggalkan salat kufur, dia kerjain salat, itulah yang namanya hamba Allah. Masyaallah. Jadi ada tiga nih, ya. Perbedaan di antara laki-laki dengan kufur meninggalkan salat. Perbedaan di antara, ya, antara kufur dan iman meninggalkan salat, ya. Di antara hamba dengan kufur meninggalkan salat. Masyaallah. Wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibban wal Hakim an Buraidah. Riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari Buraidah. Al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salatu. Wa man tarakaha faqad kafar. Al ahdu janji. Alladzi bainana wa bainahum, yang ada di antara kami dan di antara mereka, as-salatu, adalah salat. Ya. Jadi Rasul mengatakan ini, janji yang ada di antara kami dan mereka adalah salat. Wa man taraka'a, siapa saja yang meninggalkan salat, maka kafara, maka sungguh kufur. Ini kalau dalam mazhab kita, kalau dia meninggalkan salat dengan ingkar, kufur. Kalau dia meninggalkan sholat malas, enggak kufur, dosa besar. Ya. Maka oleh karenanya kita jangan sampai tinggalin sholat, jangan. Kita sembahyang. Jadi sholat itu selagi masih ada nafas di badan kita, masih wajib sholat. Enggak mampu berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Enggak mampu berbaring, terlentang. Ya, relentang. Kemudian nanti mau ruku, bangun, duduk. Mau sujud, duduk. Enggak kuat begitu, ya udah terlentang, isyarat dengan kelopak mata. Enggak mampu juga, pejamkan mata, pakai hati. Enggak mampu juga, mesti sholat juga, walaupun orang yang sholatin udah mati. Artinya sholat itu sampai mati mesti diwajibin, walaupun orang yang sholatin. Nah, jadi jangan sampai kita tinggalkan sholat. Tapi intinya tadi, ngaji, duduk di majelis ilmu, insya Allah kita akan perhatian terhadap sholat. Ngaji lah pokoknya, duduk di majelis ilmu seperti ini. Ini akan memperkuat kita punya keimanan. Ini akan memperkuat kita punya amal. Kenapa? Karena duduk ngaji seperti ini, banyak kita punya ilmu. Banyak ilmu-ilmu yang bisa memotivasi kita, menstimulasi kita, mentargibkan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Wa Tabarani, riwayat Imam Tabarani, wa man taraka salata muta'amidan faqad kafara jiharan. Siapa saja meninggalkan salat dalam keadaan sengaja, faqad kafara jiharan, maka sungguh dia kufur dengan jelas. Jadi kalau dia tinggalkan salat, kufur jelas, kafir. Ini tadi perinciannya seperti tadi. Kalau menurut Imam Ahmad langsung kafir. Kalau Imam Syafi'i lihat dulu, meninggalkannya karena apa? Kalau malas enggak. Kalau ingkar kafir. Wa fi riwayati sana sanadiha hasan. Wa fi riwayatin sanaduha hasan. Wa fi riwayatin sanaduha hasan, dan pada satu riwayat sanadnya hasan. Izzul Islam wa qa'iduddin salasun. Kemuliaan Islam, tiang-tiang agama itu ada tiga. Alayhinna usasul imami. Alayhinna ususul imami. Ya, Islami. Di atas yang tiga itu dasar-dasar Islam.
Man taraka wa'idatan, siapa saja meninggalkan satu min una dari tiga itu, fa huwa bi akafirun ala ludami, maka orang itu dengan sebabnya orang kafir, dia kafir halal darahnya. Meninggalkan sholat, syahadatu an la ilaha illallah, dan bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Wa sholatul maktubatu, dan sholat yang diwajibkan. Wa shaumu ramadana, dan puasa Ramadan. Ini adalah tiang-tiang agama. Ya, tiang-tiang agama. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha, bersaksi an la ilaha illallah, salat yang lima waktu, puasa Ramadan. Ya. Jadi la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah. Ya, syahadat la ilaha illallah, salat yang lima waktu, dan puasa Ramadan. Kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu wajibnya seumur hidup kita sekali. Salat yang wajib lima waktu. Ada juga si nazar ya. Puasa yang wajib Ramadan. Nah, kita jangan sebatas yang wajib aja, yang sunat juga. Zikir sunat ya, ya. Zikir yang sunat apa? Baca banyak Abdul Zikri la ilaha illallah. Banyakin zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan enggak, minimal 165 kali. 165 minimal setelah habis sholat. Jangan kagak. Ya. Yang kedua, sholat ya, di samping yang wajib kita kerjain yang sunnah. Yang sunat ya, apa rawatib sebelum setelah sholat wajib, jangan kagak, jangan sampai kagak sholat sunat. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh, jangan kagak. Harus kita kerjain. Naik lagi isrok, naik lagi duha, naik lagi sholat malam, naik lagi ya awabin, kerjain sholat sunat. Ya, kemudian puasa, ya puasa minimal banget puasa 3 hari dalam sebulan, jangan kagak. Udah hebat taikin Senin, Kamis. Udah hebat taikin Senin, Kamis, Jumat. Ya, tak pengen lagi Nabi Daud. Ya, jadi puasa jangan Ramadan doang. Wa fi riwayatin ukhra sanadu hasanun aidan. Pada riwayat yang lain sanadnya bagus juga. Man taraka wa'idatan min unna, siapa saja meninggalkan satu daripada yang lima, fa huwa billahi kafirun, maka dia kepada Allah kafir. Ninggalin salat satu aja kafir. Iya. Kafirnya sebagaimana tadi saya jelasin ya. Orang kan ada ditanya, "Bapak salat enggak?" "Alhamdulillah salat, cuma subuh doang kagak." Kafir. Kalau dia ya mengingkari, kalau dia enggak ingkar dosa besar. Tapi wajib diqadha. Wala yaqbalu min usar, wala yuqbalu min usarun wala adlun, tidak diterima daripadanya ibadah ya, wajib dan sunat enggak diterima. Enggak diterima ibadahnya, baik yang wajib maupun yang sunat enggak diterima. Kalau dia enggak sholat. Jadi orang yang kagak sholat tuh ibadahnya yang lain enggak diterima. Satu aja enggak diterima. Ini hadis sanadnya hasan.
Jadi dia rajin puasa tapi kagak sholat, la yuqbalu, tidak diterima. Bukan hanya itu aja, waqad halal damu wa maluhu, halal darahnya dan hartanya. Nauzubillah. Ini menandakan apa? Betapa hina orang yang kagak sholat. Jadi perhatiin sholat, perhatiin sholat. Tadi perhatiin sholat dengan duduk di majelis ilmu, insyaallah, insyaallah. Nah, kita punya anak omelin kalau dia kagak mau ngaji, Pak. Duduk di majelis ilmu, ya. Kalau ini ayo ikut gua ngaji, ya. Atau di mana dia ngaji, jangan sampai nggak ngaji. Ya. Kalau nggak ngaji, ya Allah. Ya, nanti udah-udahannya udah besar baru udah kita sadar. Yang ngaji beda sama yang kagak ngaji. Beda sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.